Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam makunya jarcok, mengadam salam masih kene recok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi, daun gedang, malah dipanggilkan. Mengawi kering abudang, sorang rata tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha syadidul iqab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuha imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi ibni zawjiha kanak fi sufillahi ta'ala hatta tarji'ah ila baitiha au yarodo anha zawjiha. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, melihat kembali lembar demi lembar sejarah tentang Siti Khadijah, beliau merupakan seorang wanita yang begitu kaya raya, sehingga beliau disanjungi oleh tetangganya karena kedermawanannya. Ketika Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Beliau selalu taat, beliau tidak pernah membantah, beliau tidak pernah melawan, beliau selalu turut terhadap perintah Rasul dan ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, seribu sayang, melihat keadaan zaman sekarang ini, banyak sekali seorang istri yang membantah terhadap suaminya sendiri. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Istri Pembangkang Terhadap Suaminya Sendiri. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah keluarga, wanita merupakan pedoman, wanita merupakan penghias, wanita merupakan penyemangat bagi seorang suami. Namun berubahnya zaman, banyak sekali kaum wanita yang membantah, yang melawan terhadap perintah suaminya sendiri. Bahkan sering terdengar perkataan dari mulut wanita, akang punya uang neng sayang, akang gak punya uang neng pundak. Jadi ayah ikut istri, ayah tak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning terhadap kaum wanita. Bukan hanya sikap yang harus dilakukan sebagai wanita, tetapi perihal keluar dari rumah pun oleh Nabi dibahas. Sebagaimana hadis Nabi, ayyuha imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi ibni zawjiha
كانت في شكر الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها. Wanita manapun yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka wanita itu berada dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Sampai ia kembali ke rumahnya atau suami maafkan. Wahai para wanita, jawabku. Wahai para wanita, berhati-hatilah kalian. Maka kau berada dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Sampai kapan Allah murka kepadanya? Sampai ia balik kembali, sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Bukan hanya kemurkaan Allah saja yang diberikan kepada wanita yang keluar dari rumahnya, tetapi benda hidup, benda mati, laknat kepada dia. Mulai dari sandal yang dipakainya, melaknat. Mulai dari pakaian yang dipakainya, melaknat. Mulai dari pepohonan, melaknat. Mulai dari bebatuan, melaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka solusi bagi para lelaki yang ingin mempunyai istri yang serasi, yang menyelamatkan di dunia sampai akhirat nanti, yaitu lihat dulu agamanya. Percuma berparas cantik, berpandang menggelitik, tetapi agamanya katolik. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat saya ambil, wahai para wanita, berhati-hatilah, patuhlah terhadap suami kalian. Karena apa? Ridho seorang istri itu terdapat pada suami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wanita entana berparas cantik, cakep itu jawab berat. Wanita entah berparas cantik, berkerudung bermata sipit, memang kalian pada cantik, tetapi semua itu upin. Ulur makila walatandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.